Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Selamat malam KBP Lovers di rumah, kembali menemani malam Jumat kalian. Hari ini kita akan live 2 jam dari salah satu lokasi tempat makam keramat. Dan aku pengen ngingetin buat kalian semua, kalau sebelum syuting kita sudah melakukan swab antigen dan puji syukur hasilnya negatif. Alhamdulillah. Betul. Dan karena itu semua talent untuk kebutuhan syuting aja kita boleh membuka masker. Ya. Tapi yang pastinya kru yang lain semuanya akan tetap memakai masker. Dan yang pastinya kita menggunakan tim yang sangat minimalis dan tempat lokasi yang kita pilih yang pastinya jauh dari keramaian. Karena biasanya lokasi kita adalah lokasi yang tidak didatangi orang. Selalu ya, Bun? Iya dong. Sepi ya? Didatangi makhluk. Kita yang datengin makhluk. Asik. Mohon maaf, boleh nanya? Iya. Siapa panitia? Panitia, lomba kali apa ya panitia? Lucinta Luna juga lepas masker? Lepas? Iya, lepas kenapa? Kenapa? Oh, enggak. Iya. Kenapa emangnya? Gue dari tadi baca ayat kursi aja ngeliat kenapa? Dia. Kenapa? Lu kenapa sih kan? Lebih serem ya. Berarti lebih bagus pake. Kata Bi. Udah orang yang pake, tapi yang lain udah gak pake. Bang, ya. Lu mau sensi emang? Hei, ya ngapain? Pake. Sabar. Hei, bang, hei, bang. Oh iya, untuk MOP Lovers mau ngingetin juga kalau sebentar lagi KBP Untold Story Jilid 3 di tanggal 3 dan 4 September kita akan live selama 3 jam di Pulau Dewata Bali. Dan sebenarnya aku bingung sih, Bun, harus happy atau enggak happy karena ini kan season terakhir dari Untold Story. Setelah perjalanan Untold Story sebelum-sebelumnya, yaudah inilah puncaknya. Berarti kalau udah terakhir udah gak ada lagi? Udah gak ada lagi. Serius? Iya. Udah finally itu terakhir? Iya, makanya teman-teman wajib banget beli. Bener. Karena ya bintang tamunya juga wow. Berarti dikasih tempat terbaik ya? Betul. Yes. Karena kan kakak tahu kan kalau di Bali itu datang ke satu tempat yang serem banget, kita harus nganterin sesuatu. Betul. Makanya kita bawa ke Anwar. Lah kok begitu ceritanya? Oh ngaji ngajak ke tujuannya? Jadi minggu depan Anwar ke Bali? Iya. Yes. Acara itu untuk terakhir kalinya? Iya. Yeah. Kok hebat, gak jadi ikut ya kalau kayak begini. Tapi ini benar, aku pengen kasih bocoran sedikit mengenai Untold Story jilid 3 nya. Boleh sambil dipakai mungkin headphone-nya. Ini cuma kasih bocoran, bukan dipegang. Kemarin kan Ayah udah survei ke sana ya. Yes. Dan ketika ini ada laki gue di sini, entar lu. Gak apa-apa, orang ngomong udah ngomong katanya jagain bunda ya gitu. Jagain bunda. Aman. Kak Ruben tuh udah ngasih mandat ke Anwar, katanya kalau bunda ketakutan tolong jagain. Aman. Gitu. Aman kenapa, emang, Kak? Ruben gak mungkin marah kalau Wenda Anwar deket-deketin Wenda. Kenapa? Oh. Cuman bini gue dari tadi di WhatsApp aja hati-hati deket Anwar, hati-hati deket Anwar. Kenapa gitu. Emangnya Garot? Jadi kemarin Ai udah kesana dan ketemu langsung sama pemangku adatnya. Pemangku? Iya, kayak pemuka adatnya di daerah sana. Dan sebenarnya tanggal 3 dan 4 September itu ada beberapa lokasi yang dilarang untuk dilaksanakan acara di sana. Okay. Karena buat mereka ada hitungan-hitungan khusus yang ternyata bertepatan. Kemarin pada saat kesana tuh lagi bulan purnama soalnya. Oke, okay. nggak bisa secara bebas waktunya. Nggak bisa secara bebas. Jadi kita bahkan untuk ngobrol aja harus mengikuti upacara bulan purnama dulu di sana. Oh, oke. Okay. Kita ikutin upacara bulan purnama dulu, setelah itu dia akhirnya baru mendapat kayak wangsit ya ibaratnya ya. Petunjuk kalau misalkan acaranya boleh diadakan. Boleh diadakan, tapi ya benar harus ada bukan seperti persembahan, ada syaratnya. Mm-hmm. Jadi kita harus melakukan ritual ogoh-ogoh. Apa itu ogoh-ogoh? Serius? Iya. Ogoh itu patung-patung yang ogoh-ogoh gitu ya. Ogoh itu dengan katanya yang negatif, maaf ya aku potong, tapi yang negatif itu dikumpulin jadi satu ke satu media dan kita harus ngangkat itu. Karena dia gini, kamu acara apa tuh, kata dia gitu. Oh, acaranya kayak gini nih, beli gitu. Oh. Wah, enggak berani saya kalau misalkan kalian takutnya ketika kita ngobrol yang datang itu makhluknya besar, besar sekali kan. Karena di sana tuh mohon maaf tapi bukan arwah gentayangan. Tapi kebanyakannya adalah mereka sebutnya spirit, roh. Antara itu roh leluhur atau apapun itu. Jadi kita diharuskan membuat ogoh-ogoh dengan tinggi tertentu, kalau enggak salah 3 meter ya. Dengan tinggi 3 meter. Bikinnya juga gak sembarangan, jadi nunggu wangsit dulu. Kenapa? Ada nyolet gue demi Allah. Apa? Beneran Abi, aku gak bohong. Wenda, tangannya kan tadi ke sini dong, Ci. Lah kok
Empok gue diusir sih dong. Wenda kan tadi tangannya enggak tadi gini nih. Gitu. Bisa bayangin enggak nih? Gini nih ya. Dia bilang gini, maaf nih ya, maaf ya. Kita kagak ganggu, jadi gangguin gini. Set gitu. Serius. Demi Allah. Mau tuker satu tempat juga tetap lu dicoel. Lu yang takut soalnya. Lanjut. Oke, itu setahu gue itu kan apa ogoh-ogoh itu semacam kayak upacara atau pagelaran besar itu. Betul. Dan mohon maaf banget. Itu agak biaya mahal juga. Dan itu diharuskan. Okay. Kamu mau buat ogoh-ogoh dan bikin ritual atau enggak bisa sama sekali acara tadi ya gitu. Okay. Jadi kita harus bikin ogoh-ogoh dengan bentuk ogoh-ogohnya aja tuh enggak bisa kayak, "Pak, aku pengen bentuk ogoh-ogohnya gimana?" Enggak bisa. Apa yang ada di kepala saya itu yang kamu gambarin. Okay. Karena seperti maaf tapi makhluk yang akan menangkap energinya ya mintanya kayak gitu. Oke. Okay. Dan itu akan dibakar. Ya, pokoknya panjang. Yeah. Pokoknya kalian tinggal nonton aja di Antosa. Iya, pada prinsipnya kalian memberikan yang terbaik untuk yang terakhir kalinya itu kan. Dan deg-degan sih, Kak. Karena mau ngobrol aja sama mereka survei tuh enggak bisa kayak gitu. Pakai baju putih ya, ikut upacara dulu ya. Siapa? Gitu. Semuanya. Tuir. Ada apa kenapa? Hah? Ini aku kayak dengerin ini, ada megang-megang ini di kuping aku. Binatang kali. Aduh, ya Allah, serem banget sih. Ada binatang gak di dalam? Gak ada, gak tau. Pokoknya intinya kalian wajib banget beli KBBM tanggal berapa? Tanggal berapa? Story Jilid 3. Karena akan live langsung dari Pulau Dewata Bali. Dan live 3 jam. Iya, di tanggal? 3 dan 4 September. Berarti tandanya kita main di sana 3 jam? Iya. Kayak begini 3 jam. Selama 3 jam. Bahkan nanti penelusurannya, jalan-jalan malamnya, kita nggak ditemenin sama kru, kita cuma berempat doang. Megang kamera sendiri. Nah itu kru-kru apa kemana? Enggak boleh. Muslim gak ikut. Jauh. Enggak. Iya, kita pergi sendiri. Siapa aja sih, ada siapa aja? Ada aku, Frisly, Ayah, Onyo, Bunda, Anwar, Luna, Kak Ivan, Kak Igun, okay. Ada Ajik, ada Maharani, Mami Maharani. Wah, seru banget. Ada Kenta, Vito, dan kemarin waktu survei di lokasi pertama, di lokasi kedua ya, di lokasi pertama tanganku dicakar pocong. Tunggu, pocong? Iya. Di Bali ada pocong? Ada pocong ya. Ada, tapi rata-rata kayak lebih serem gitu loh bentuknya tuh, sorry to say, tapi emang aneh. Iya. Enggak seperti pocong pada umumnya. Betul, nggak Kak. Seperti pocong pada umumnya, gitu. Oke. Okay. Buat kalian yang belum beli tiketnya, hari ini kita mau bagi-bagi 10 tiket gratis. Jadi pastiin dengerin percakapan kita karena nanti ada kuis yang berhadiah 10 tiket Untold Story Jilid 3 ya. Berarti dia dapat 10 tiket gratis. Untuk 10 orang. Untuk 10 orang saya. Untuk nonton dia. Untuk 10 orang. Oke. Okay. Ikut hiburan untuk 10 lumayan. Daripada lupa. Abi, Bunda, yes. Anwar, Luna, sayang. Hari ini kita di lokasi yang bisa dibilang makam keramat. Kalau boleh ngomong ya, aku tuh di selama perjalanan ke sini aku mual banget tau. Bahkan tadi kayak Kak Wenda juga sempat dipijitin dulu, minta dipijitin gara-gara ngerasa pusing banget. Iya. Pantes dari kan, tadi bawa minyak angin apa. Habis dipijitin. Iya enggak? Pantes dari tadi. Ini siapa? Kayak ada nenek-nenek. Tapi emang hawanya puyeng. Hawanya puyeng di sini. Lagi enggak enak banget. Puyeng enggak? Aku puyeng kalau aku berat. Padahal tadi di rumah enggak kenapa-napa beneran deh. Padahal lo berat, War. Tagihan lo banyak. Enggak ada, alhamdulillah enggak punya utang sama sekali. Dulu lokasi ini adalah pembuatan batu akik. Oke. Okay. Punya orang asing. Batu akik. Batu akik itu yang kalau bisa untuk bisa dicincin, bisa jadi buah kalung. Yeah. Oke. Itu masih dalam batu atau gimana itu? Pembuatannya berarti batu dari pegunungan gitu-gitu batu ya, Kak? Batu alam. Iya, betul. Dipecah, pecah dibentuk sampai akhirnya bisa jadi mata cincin ataupun liontin buat kalung. Oke. Okay. Makhluk yang gedung ini di tempat ini. Di tempat ini. Oke. Okay. Makhluk yang paling kuat dan paling terkenal di daerah sini adalah Ki Sepat. Ya? Ki Sepat itu. Ki Sepat. Makhluk. Ya, jadi ini nggak apa-apa kita sebut. Nggak apa-apa. Orang-orang. Sepat. Ikan sepat. Bukan. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Jatuh. Apaan? Oh. Bukan astagfirullah. Galon jatuh. Galon. Emang dasar orang ngerjain. Maaf banget KBP Lovers, tapi emang lokasi kali ini beda dari lokasi sebelumnya. Sumpah, jujur. Ini kayak auranya apa? Kenapa? Bisa gak teriaknya pelan-pelan?
kaget. Kita kalau sunyi aja kayak gitu benar-benar takut banget tuh. Suara itu aja serem banget loh. Enggak, soalnya gua, itu kodamnya, suara kodamnya. Sorry kakak, saya ini. Kodamnya jangan dimasukin dulu dah. Kita minum anggur sama kayak Marsha ya. Buat ngejagain ya. Iya, betul. Oh, udah berani. Oke, terus siapa tadi? Ki Sepat. Jadi beliau itu memang penduduk asli. Menurut masyarakat yang ngelihat di lokasi ini, katanya biasanya Ki Sepat itu sebelum menampakkan diri dia akan ngasih suara gemericik air. Oke, sorry. Sebelum meninggal memang apakah dia memang tidak terpecahkan siapa sebenarnya Ki Sepat itu? Oh. Ki Sepat kan ikan tahu? Itu bukan, dia. Sebuah bercanda, jangan bercanda. Jangan. Enggak bercanda maksudnya. Tapi dia kayaknya disebut... memang Sepat tuh karena kayaknya ikan. Karena percikan air kan? Iya, dan tadi kamu bilang ada gericikan air. Betul. Padahal di sini enggak ada kayak sungai atau apa kan? Enggak ada. Anehnya malah biasanya ketika itu ada suara air, malah akhirnya makan tumbal. Ada yang kecelakaan di depan. Negatif dong. Serem dong. Enggak tahu. Ya, okay. Siapa tahu kita bisa ngobrol sama dia hari ini. Kebetulan tempat ini, ini memang bangunan yang tadi Jody bilang. Ini di bangunan ini untuk membuat batu alam menjadi batu yang bisa digunakan. Betul. Kebetulan enggak jauh dari sini ada jalan raya. Yang menurut cerita, di momen-momen tertentu ada aja kecelakaan di situ. Maksudnya betul. Dikarenakan, diindikasikan. Iya. Karena faktor yang ada di sepat tadi itu. Kita kalo masyarakat gitu, nyari kenapa? Ini bukan sesuatu hal yang positif dong kok. Ada suara. Iya, ada suara. Iya, tapi jauh, jauh. Biasanya kalau jauh enggak tahu, Bi. Kalau dekat tuh jauh. Kalau dekat jauh ya? Iya. Karena sebenarnya lokasi kita podcast kali ini juga kalau teman-teman di rumah nonton, depan kita tuh ada pohon gede banget. Di belakang kita ada pohon gede banget. Di samping sana, samping Abi sama Bunda, ada pohon gede banget. Dan masing-masing pohonnya itu penunggunya beda-beda. Dan jadi, nyambung gak sih mereka? Makanya mereka malah jadi sekarang tuh lagi pada naruh energi. Yang mana nih energi yang paling besar mampu untuk menunjukkan ke kita atau bahkan teman-teman di rumah. Oke, berarti dia secara gak langsung mau nunjukin eksistensi mereka. Betul. Supaya gak nunjukin gimana kita? Diam aja. Apa? Supaya kita nggak narik mereka. Sebenarnya dari awal kita datang ke sini mereka udah tahu tujuan kita. Tujuannya apa? Aku nggak mau jadi tumbal ya. Aku nggak mau jadi tumbal. Mau tumbal? Enggak, ini enggak. Gue emang dari awal udah curiga nih. Kenapa ya? Kenapa? Hah? Kenapa tuh? Nggak tahu bawaannya. Auranya beda ya? Beda. Serius? Aku takut. Tapi emang aura kakak malam ini beda sih. Kakak aku temen kodang. Oh. Lu dari mana emang? Dari mana kan? Dari Jakarta, nggak apa-apa. Cuma agak ini aja, pegel-pegel aja. Lu pijit? Ih, itu siapa? Kadang. Kalau ini pertanyaan di luar dari tempat ini. Hei, ini apaan? Apalagi itu suara anak kecil cewek. Enggak dengar. Noh. Enggak, Bun. Marsha kali, Marsha. Enggak. Suara Marsha bukan kayak gitu. Marsha enggak kayak gitu. Kalau di belakang kita itu tempat apa? Di rumah-rumah lubang bolong. Pembuatan yang mungkin pembuatan batu akik. Oke. Lu mah bang, kalau mau ternyata bilang-bilang apa sih? Di HP. Kenapa sih tahun ya? Jelas banget. Di HP. Jelas banget. Jelas apa? Kedengeran, kedengeran. Kedengeran apa? Serius? Ki Sepat jangan. Kita, aku gak denger. Gue denger. Siapa dia? Aku tadi denger. Harus pakai ini ya? Iya. Iya. Aku gak ngerti. Dia siapa ya, Abi? Apa-apa, ayo kita bisa pakai makanya. Ya Abi dimana itu Abi? Bi. Yaudah gue gak banyak ngomong, yaudah kedengeran kayak gitu. Siapa dia? Gak tahu, mana gue tahu. Gue nanya gue. Laki-laki. Gue gak mau pake Abi. Aku dengernya suara cewek anak kecil ya. Jadi dulu ini mulai ini nih. Mulai suasananya mulai kremet-kremet ya. Mulai kemeng ya. Iya mulai kemeng tuh. Apaan kemeng? Kemeng tuh kayak sunyi, aneh. Hengap. Anyap. Pengap. Iya ngarawang harusnya. Di belakang ada gudang yang katanya ada sebuah makam yang ditimbun. Makanya gudang ini tidak bisa beroperasi dengan baik dan ditinggalkan begitu saja. Karena mungkin gak permisi kali. Mungkin. Jadi dikubur gitu aja, gak didoain? Bukan, ada makam di belakang. Diuruk? Bukan diuruk, jadi memang sebelum tempat ini dibangun sudah ada makam. Kemudian pemilik tempat ini kayak bodo amat. Dia enggak permisi, dia tidak mengindahkan makamnya. Nah ini dia bikin diawar-awarin aja gitu. Iya. Tuh kan, ada kan suara cewek. Kalau tadi gue itu deket banget. Takut.
Tadi tuh udah iya kayak bersenandung. Cewek, anak kecil. Kalau aku dengernya anak kecil dari tadi. Udah kita jangan. Kalau kayak itu diaru-aruin nanti dia malah makin iseng. Kita diemin aja. Suaranya agak deket gitu. Ini suara lo ya, suara lo. Iya, Abima. Oke. Gimana sih? Nyambung tadi ya. Jadi banyak memang banyak banget yang diindikasikan memang bekas makam, entah keramat atau makan umum. Iya. Ya mereka dengan alasan untuk bisnis dan lain-lain akhirnya mereka bongkar makam itu tanpa izin. Bahkan bukan dibongkar, Abi. Ditimbun. Maksudnya ditimbun. Dia bangun sesuatu gitu ya. Dihilangkan. Oh, untuk bangun bangunan baru. Untuk bangun bangunan baru. Jejak makamnya udah enggak ada gitu. Kalau sebenarnya ada. Nah, kalau ada di bawahnya. Di bawah bangunannya. Kan pamali tahu katanya kalau bangunan rumah di bawahnya ada makamnya. Sebenarnya kalau hal itu banyak sekali ya. Dulu tuh di era tahun. Dengar enggak? Apa sih? Oke. Dulu tuh di 80-an, 70-an, 80-an, 90-an ketika memang banyak pembangunan di Indonesia, banyak jalan-jalan yang dibuka. Ya konsekuensinya begitu di perkampungan atau apa. Jadi ya bekas makam ya. Mungkin keterbatasan ya udah deh. Yang penting bikin jalan lah gitu. Makanya beberapa tempat banyak sekali yang dalam tanda kutip yang angker gitu ya. Karena memang ya rumahnya dia diacak-acak dan akhirnya dibikin jalan. Dan kadang ya Bi, bukan karena mereka tidak bermaksud enggak mau mindahin, tapi ketika coba digali karena udah puluhan tahun udah enggak ada. Udah enggak ada. Iya, terus ahli warisnya juga udah enggak ketahuan. Iya, betul. Ya. Jejaknya udah enggak ada. Jadi ya mau enggak mau gitu sebenarnya, bukan maksud. Iya. Kalian terus lihat dari lokasi ini apa aja? Makhluk atau gimana? Sebelumnya tempatnya. Oke, kalau tempat ini sebelum ini difungsikan dan apa ya, kayak ada pergerakan manusia kali ya di sini. Aku ngelihat malah di sini tuh dijaga sama orang-orang berkekuatan. Mereka yang bertapa lama, jadi mereka bisa disebut mereka adalah orang yang rakyat kita yang bisa melawan Belanda. Apa kenapa? Ada apa? Ada apa? Nah, ada apaan? Aduh. Nah. Apa? Kerusukan dia. Apa? Di kontrol room. Kontrol room. Kenapa nih? Erwin. Kenapa Erwin? Erwin. Nomor lebih dah lampu ya. Di sini saya. Semua. Pas. Nggak ada tiba-tiba. Saya keluar. Allah. Oh, tiba-tiba masuk. Kamu korban kecelakaan. Yang ngambil. Iya, keluar aja ya. Bisa ngobrol nggak ini? Nggak mau ngobrol. Ayo bisa bicara nggak? Kamu korban apa yang tentang ngambil korban? Bisa bicara nggak? Iya, terus kamu mau apa masuk sini? Mau kembali? Iya. Ada air enggak? Erwin. Lagi makan dia. Ini. Punten. Mas Muslim, Kang Muslim. Boleh dijelasin sama Kang Iqbal tadi? Siapa yang masuk kayak gimana tadi bentuknya? Itu laki-laki ya. Cuman rambutnya agak gondrong. Terus badannya kayak
hitam-hitam itu, cuman hitamnya tuh hitam gimana ya, kayak hitam legam gitu. Hitam legam, bukan. Jatuh di aspal gitu loh kak, kulit yang kena. Iya, iya. Kelindes gitu. Iya kayaknya sih. Gitu loh, jadi sebelahnya hitam. Win? Yaudah, makan. Win, nyebut Win. Jangan bengong. Ajak ini, jangan makasih aja. Ajak siapa, War? Dia sama teman-temannya gitu. Iya, balik yuk. Yuk. Tadinya. Makanan jadi di sini. Ada bunyi. Ayo balik lagi yuk. Yuk. Balik lagi. Lempar lu kenapa-napa lagi lu. Bunda. Gimana? Oh, party, ikutan yuk. Jadi gua duduk mana, Nuan? Sini. Party, sebelah Bunda party. Ini party. Sebelah Nuan aja deh, nih. Party sebelah Nuan, sini. Engkel. Bodoh, Engki dong. Engkel. Itu Om Ramzi mana? Abi. Kok begitu? Kalau Cis, aku pengen nanya deh. Kalau nggak party yang mau pakai apa? Ah, dokter nangis tuh. Siapa nangis itu? Suara dia nangis, gede banget. Ada suara nangis gede banget, seriusan. Sumpah. Itu kita belum pakai loh. Gak ada orang kan? Siapa sih? Ada yang kesurupan nggak sih? Siapa sih? Ada. Arai, ada nggak Arai? Suaranya gede banget tadi, seriusan. Hai yang, jangan sendiri ya. Ada yang nangis. Ada yang nangis, tapi ada semua. Suaranya gede banget, seriusan. Kencang banget. Ada yang nangis ya. Coba lihat. Suara nangis. Oh, dengar. Assalamualaikum. Ini enggak apa-apa. Lagi pengen cari cerita. Tanu mana? Pengen ketemu sama Kisepat katanya. Ada Kisepatnya enggak? Awal. Ayana saha di dia? Saya. Aing saha. Ya kamu siapa? Ada namanya enggak? Saya. Ini ada namanya Jordi. Heula Iji. Hah? Apa? Minta helah izin. Oh, enggak. Minta helah izin naon. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Enggak boleh minta satu. Enggak boleh. Kita kan kesini datang baik-baik, udah permisi juga. Bismillahirrahmanirrahim. Udah izin juga. Tadi saya udah ziarah juga. Terus, kok kenapa kamu tiba-tiba ganggu? Kita kesini datang dengan sopan santun. Kasih biar dia keluar. Ya bisa. Coba kalau kamu minta hiji itu buat apa sih? Dikasih satu buat apa biasanya? Kata mama aku gitu, katanya kalau keluar jarinya gini. Pegang. Kalau minta satu buat apa? Pegangin gua. Hah? Minta satu buat apa? Bos. Minta satu buat budak, urang. Buat budak kamu. Iya, enggak bisa. Enggak boleh. Terus tukernya sama apa? Ada tulisannya keramat. Ngemana yang naon? Enggak. Kita enggak mau apa-apa. Sini, kan kita cuma mau cari cerita aja. Kamu ini dari mana? Ganggu kok. Dari mana datangnya, dari mana? Di mana, Tit? Kamu dari lokasi mana? Dari belakang. Dari makam. Bukan. Dari apa? Dari belakang, kayak kebun gitu. Oh, dari kebun bambu.
Bentuknya kayak gimana ini, maksud Bang? Ini yang badannya gede, angkel, rambutnya gondrong ya, laki-laki kayak apa sih, buncit begitu. Terus kita bisa ketemu siapa aja di sini? Teman-teman kamu ada siapa aja? Loba. Loba ayah siapa? Sebutin. Banyak, banyak. Sebutin. Bantuin ini. Ada lagi enggak? Ada yang megangin ini dong. Salman, Man, Salman. Man. Ijin. Ya ada. Man, pegang Man. Siya kau. Jangan berantem. Iya, naon lu dia? Siya kau. Siya. Kok lu sembur gue? Orang bukan gue kesurupan. Ih, jangan nyembur ke gue. Iya, udah. Siya kau. Jangan berantem dong. Assalamualaikum. Bangun, itu berdarah ini apaan? Bukan. Gue itu lagian yang kesurupan dia belum disembur. Ya, tadi kena mau dia ini. Kang. Kamera. Ya, pesan dulu. Nah, gue berdarah. Bukan berdarah sama yang dia mau nyerang Kang Yana, kaki gue yang digigit. Kayak kemarin lagi. Aku mau digigit di sini nih. Aduh, gila langsung sakit pala. Allahu Akbar. Stop. Kesana dulu ya, kita napas dulu. Anwar ada-ada aja. Kakang ada tulisannya keramat. Iya. Tugas juga akhirnya ya, Tom. Aman. Ada yang luka gak? Aman. Jordi, lu gak apa-apa? Aman. Jangan, masa ditarik. Ini dimajuin kalau lu ini udah keperluan gambar. Dimajuin. Iya. Tapi kayaknya emang ada cerita yang dia nggak pengen cerita. Lim. Ya. Nah, Lim. Dah. Dah, aman kan? Kamu disembur. Hey. Aku disembur. Ada batu. Berdarah nggak? Jadi yang masuk ke Kang Yana kan mau matahin lehernya Muslim. Dibales sama yang masuk ke Muslim mau ngegigit. Pas mau ngegigit. Ayo alangin pakai kaki, paha gue yang digigit sama dia. Kepala gue yang digigit, kata gue. Paha gue yang digigit, enak aja lu. Gak tau, yang mana? Gimana sih? Ini siapa ya? Asli? Orang? Enggak, orang tadi yang tadi. Ayo. Udah, kita boleh kembali duduk lagi. Kali ini kita gak tenang ya, maksudnya. Iya, tadi belum banyak informasi udah, yang kita sampaikan. Udah, duduk. Tapi udah lumayan ekstrim ya. Dan di pintu itu tadi ada tulisannya memang keramat apa ya? Bahwa mungkin orang cuma iseng nulis tapi nanti coba kita cari tahu. Kalau memang biasanya kalau makam dikeramatkan ada ya orang dalam tanda kutip masih mempercaya hal-hal seperti itu berarti sering datang. Iya, betul. Sering buat itu mempersembahkan sesuatu. Iya. Nah, berbicara mengenai kaget, maksudnya kaget. Gue kaget, tadi dia bilang kaget mungkin. Lagian lu
gimana sih? Udah, aku di sini aja. Majuan. Lagian gue lagi mau. Oh, apa kan kaget. Kita berdua aja. Ini pakai. Oh, aku ngambil apaan? Maaf, makasih, Bi. Nih. Iya. Kanwar. Pakai enggak apa-apa. Aman. Bibi, Bibi. Ini punya Bunda. Ini punya Bunda, ini punya Anwar. Nah. Jadi lo mau kemana sih dandan malam-malam kayak begini? Ya, kemana? Kan artis, Bi. Lah, kita emang bukan artis. Dandan repot banget sih. Pertanyaan ke dandan. Every time, everywhere. Lun, gimana sih, Bang? Sorry, boleh. Aku boleh nanya enggak? Iya, ke Frisly ya tentang Luna. Kalau Luna tuh termasuknya indigo atau apa ya kalau Hodam sering keluar masuk dengan cepat gitu? Gua ketawa. Itu antara koda sama double ya? Gimana? Bisa aja. Apa kan? Dia bukan bukan Hadam itu. Apa? Owner salon. Bang! Apa? Serius. Enggak. Dia kan mau jadi ratu horor sekarang soalnya. Iya. Oh, berani. Semenjak KBP berani. Dia mau jadi ratu horor. Udah 4 episode loh. Berani. Iya dong. Seperti tema kita malam hari ini, makam keramat. Bukan cuma makam yang sering dikeramatin, tapi mohon maaf, ada beberapa area yang mengkeramatkan pohon. Ya. Ada, benar. Batu, tanah, lukisan. Tanah. Lukisan ada. Lukisan ada. Juga ada. Jadi itu kayak benda-benda mati ya, itu jadi keramat gitu. Benda-benda yang dipercayain sama mereka memang mempunyai arti atau mempunyai ya, energi yang cukup ya. Besar. Itu memang sudah turun temurun ya. Dengan berbagai macam alasan dari saudara-saudara kita yang masih mempercayai hal itu. Betul. Karena memang kan Indonesia ya, khusus Indonesia ya, memang dulu sebelum beberapa agama berkembang di Indonesia, paham-paham seperti itu kan memang sangat membudaya di Indonesia. Jadi memang banyak ada sebagian saudara kita yang masih mempertahankan hal-hal seperti itu. Dan aku lurusin, kita sudah keliling beberapa tempat nih, Bi. Ada benda keramat macam-macam yang kita temuin. Kadang orang yang salah persepsi itu, mereka kalau ada satu benda yang sering didoakan atau disambangi, bukan berarti mempercayai tempat itu atau berhala, tapi lebih kayak menghargai tradisi turun-temurun. Yeah. Ataupun peninggalan sejarahnya. Okay. Aduh. Itu gak goyang. Itu gak goyang. Iya. Anwar. Jatuh. Apa yang jatuh ya? Itu goyang-goyang sendiri tuh. Tali jatuh dari atas. Hijau biru kan? Hijau. Ada yang sampai nyangka. Udah lihat doang sama lihat. Mas Adam. Mas Adam. Ada Iqbal. Mas Adam enggak tuh. Cicis jangan sendiri sayang. Jangan sampai. Ini kan iya. Biru. Laki dia mah kayak begitu. Kenapa sih lo kenapa nyebut-nyebut laki sih? Kagak maksudnya sono bantuin. Jadi yang bantuin ke sana harus laki-laki. Iyalah. Ayo, Bro. Makhluk yang ada di dalamnya tuh beda. Karena aku melihat selain ada itu ya, orang-orang hebat. Kalau kata kita tuh kayak gitu. Jadi mereka juga mempunyai ilmu yang lumayan kuat kayaknya, Mas. Iya. Jawara gitu ya. Jawara. Makanya mungkin makamnya pun dijadikan tempat keramat gitu. Tapi salahnya adalah ada yang di sisi positif, ada yang di sisi putih, ada yang di sisi hitam. Nah, yang sering muncul inilah yang hitam. Iya. Ya biasanya kalau tempat-tempat yang di keramatkan beberapa orang atau beberapa pihak, ya akhirnya tempat tersebut seperti menunjukkan eksistensi. Betul. Nongolin gitu ya. Ya, mempertunjukkan eksistensinya. Istilahnya mengiyakan atau mengamini, oh ini memang benar-benar tempat keramat. Cuma memang berkali-kali tadi gue bilang ya, kalau gue bicara berdasarkan pengalaman ini untuk yang kedua kalinya. Waktu awal itu kita ngobrol tentang Holics ini, walaupun tempat kecil, cuman agak nakal dalam tanda kutip. Mencekam ya? Dia strip soalnya. Kayaknya agak mau nunjuk. Agresif. Iya, kayaknya emang mereka agresif banget sih malam ini. Sayang, jangan sendirian. Udah bilang kan, jangan cuma sendirian. Di KBP doang, satu bunyi kabur semua, aku udah tinggalin. Gimana? Woi. Bun. Sama Bunda aja cewek-cewek. Sama cewek-cewek aja yang pegangin. Bundi, tolong pegangin Bundi. Berat banget, berat banget.
Mbak Devi, dudukin aja. Dudukin aja, lurusin. Kak Devi. Mau apa? Tolong dong. Mau apa? Kalau kamu masuk, kamu mau komunikasi, silakan komunikasi. Kenapa? Silakan komunikasi. Kenapa? Ada apa? Kenapa? Apa? Kenapa? Kenapa? Kamu di tempat ini. Sampai kos kaki kos kakinya lu copot ya, War? Di ruangan ini. Tadi kayak mau nari gitu deh. Ya, makanya, kamu di ruangan ini. Mau apa? Kenapa? Kenapa? Kamu penari. Kamu nangis. Korban kecelakaan. Kamu penari. Kamu kenapa? Ayo, nggak bisa ngomong dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hey. Ya Allah. Kenapa? Kenapa? Aku sedih. Kadep, kenapa? Apa tadi yang kakak lihat apa yang kakak rasain? Kenapa kak? Pusing. Lihat apa? Enggak. Aduh, kejepit kaki aku. Dari tadi Anwar ya. Salah. Buka praktek keluar. Kaki aku yang buka praktek. Biar keluar. Minum. Belum dibuka kayaknya. Tadi kayak miring gitu. Iya, kayak dia mau gitu loh. Belum dibuka. Udah seger belum? Tapi sayangnya dia enggak bisa komunikasi. Tapi kok dari tadi mereka masuk? Mereka ngeganggu kita di podcast, tapi enggak ada yang mau ngasih informasi sedikit pun. Yang aku itu, mau itu maksud aku. Iya kan komunikasinya enggak kayak kalau dulu ingat kan ya kak, yang sama kakak dia ngobrol, dia nyeritain. Karena makhluknya beda. Kalau makhluk yang waktu itu sama Abi di sana bisa dibilang ya mereka adalah arwah gentayangan. Tapi kalau di sini tuh seperti makhluk-makhluk kuat. Sepuh. Kemudian ya memang orang yang kayak Cicis bilang tadi memang orang yang berilmu gitu kayaknya. Ada jin-jin ya? Ada, ya mungkin ada jin juga kayaknya. Kuat sih, Bun. Boleh gak kalau gue simpulin? Apa tuh? Ya seperti mereka ya nggak mau kita datang atau apa ya maksudnya nyeritain tempatnya iya. Nggak ini nggak suka gitu dia, kayaknya ya iya ada nyawa ya apaan sih yuk kita balik lagi yuk ke saat yuk nggak ada Noel nggak ada Noel nggak ada gue dari tadi di sini wow makin ekstrim ya. Mereka tuh berusaha untuk bikin kita nggak konsentrasi nyaman. Juga, betul. Dan mungkin teman-teman di rumah juga ngerasain ya, siapa? Maksudnya episode kali ini banyak gangguan. Karena tadi pesannya nama makhluknya nggak boleh disebut. Tuh kan, aku tuh udah feeling tau Abi. Aku tuh feeling banget Abi, Bun. Aku tuh udah yakin itu nggak boleh disebut. Karena, disebut. Nah, pas tadi Kak Jordi ngomong. Loh kok aku ngelihat kayak ada buntelan merah. Tapi keluarnya tuh di belakang sana. Ya kisepat itu. Ih. Disebutlah. Jangan disebut kenapa gimana sih apa? Maaf. Itu seperti kayak mohon maaf ya. Mohon maaf untuk masyarakat sekitar yang tahu cerita ya, ini seperti tabu. Bahkan tidak boleh diucapkan. Karena ketika diucapkan bisa jadi ucapin dibilang disebut-sebut. Tahan tenang. And down, tarik napas, ada lari semuanya. Abi aku takut karena aku yang ngebut ya. Gue kaget. Tadinya pengen mancing doang. Keluar semua. Kebiasaan. Mohon maaf. Maksudnya cuma mancing doang. Kita jangan ada bengong ya semuanya ya. Maaf. Semuanya, jangan ada bengong. Peace. Jangan ada yang bengong. Ya toh. Untung aku belum duduk. Maaf Abi, kalau kita tadi udah serbut-serbut ya kita... Nggak sengaja ya namanya ya? Iya. Apa? Kita coba panggil Mas Iqbal, Mas Iq, sama Kang Muslim coba. Daripada mereka
masuknya maksa, mending kita coba interaksi sama salah satu yang bisa cerita. Mas Ik. Oke, sini duduk. Kalau enggak ini nih. Ini aja enggak apa-apa. Iya, iya. Danur di sampingnya enggak apa-apa. Sini Kang Muslim. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini mediator kita ya, jadi kayak kalau emang ada yang baik bisa berkomunikasi dengan baik, ya udah tolong sampein. Kaliannya jangan marah-marah nggak jelas, karena gimana pun nggak semuanya bisa ngeliat kalian. Iya. Sebel deh, iya sebel. Jadinya Bun. Agresif salah, agresif. Kenapa kayak ada suara air? Iya di sana kan ya. Ma ya. Hah? Enggak bunyi di sana. Sana ada suara air. Tayus belum datang suara. Iya tadi ongkel ngomong. Ongkel. Menurut cerita warga juga, katanya gitu. Ih, ada yang. Tadi nggak ada dengar suara air nggak? Tapi aku dengar. Dengar di situ. Air ya? Pakai ear. Ada suara. Aku doang yang make. Makanya pakai ear. Teman-teman kalau ada dengar suara apapun, yang di belakang minta tolong silent dong. Assalamualaikum. Mbah, sampuracun rampes. Siapa? Ada apa, Mbah? Mbah siapa kita nyebutnya? Bisa cerita. Aki. Aki. Aki siapa? Aki nggak punya gigi sama sekali ya. Aki siapa ini? Aki siapa namanya? Aki Lai. Oh, Aki aja panggilnya. Aki Nawati. Dia nggak mau sebut nama. Baik, ya. Mau cari cerita aja Ki tentang tempat ini, mungkin Aki bisa menceritakan sedikit tentang sejarah tempat ini gitu loh. Kan katanya di sini ada makam keramat ya Ki ya. Ada suara air ya. Oh lain keramat apa? Ini boleh aku deketin? Bukan keramat. Iya. Kenapa? Sepup ya, sang jembah olah tadi. Oh. Sangkanya kan kalau jembah dia keluarga. Kok ada suara? Anak kecil yang di, sesepuh yang memang disegenin sama para warga di sini. Oh gitu. Nah, terus Ki, di sini kenapa banyak gangguan-gangguan tempat ini ya Ki ya? Sama di depan juga banyak yang kecelakaan. Itu kenapa Ki? Nggak mau jawab. Nggak Aki. Boleh cerita. Cerita kumat kamit ya. Ini bukan. Kenapa Ki? Punah Ki. Punah dia mau. Nawan? Apa? Ulah. Ulah tuh nggak boleh. Nggak boleh. Jangan. Ulah diceritakan Ki. Punah emang nak. Kenapa? Bisik. Oke. Bisik. Kalian teh bisik. Kita berisik. Aku bilang menjalik ulah. Kenapa lo? Bisik tuh bisa. Oh, bukan bisik. Bisik tuh takut takutnya. Ya. Ulah gitu. Takutnya kalian nauzubillah dia tidak gini. Maksudnya kayak jangan sampai kalian kenapa-napa. Intinya oh, gitu. Iya, gitu. Bisik gitu. Kalian okay. Nauzubillah gitu okay. Katanya. Gitu ki emang segitu bahaya nak. Nah, jenah masih dipercaya ku batur, masih di awan ku batur, di mana-mana kita dia. Oh. Apa tuh? Masih dipercaya sama orang-orang buat datang ke sini. Oh. Ya Allah, di sini tempatnya ada ibu-ibu. Oh, emang orang-orang ke sini pada ngapain, Ki? Enggak mau cerita, sian. Oh, enggak mau cerita. Orang lain sian ke anjen-anjen dia, sian. Baru nyampe cerita, baru nyampe kumargan udah dia. Baru nyampe anjen-anjen kayak balik kumargan udah juga. Doakan selamatnya, KB-nya. Nyaki. Berarti... Insya Allah. Berarti... Iya, iya. Suara mau. Geser pintu ya? Enggak, ada yang napas. Iya, suara kayak binatang. Terus ada... Aki. Pesen. Apa? Abi? Aki, cukup... deket gak cukup maksudnya gini ini kan banyak kenapa itu ulah ya, ya. Ulah naon ulah mandi siapa Aki deket gak sama mereka semua Aki oh jangan ya. Jangan ganggu ulah ya makasih Ki ya iya
Ya makasih ya Ki. Tapi kita nggak dapat apa-apa nih. Iya, Ki ulah diceritakan. Ki, berarti Aki itu tidak termasuk sama golongannya mereka. Iya, beda. Aki tidak pernah minta apapun. Lain. Tapi tentu cuma berangkat ke Gusti. Oh, cuma cuma nyuhun ke Gusti. Minta ke Tuhan. Ke Allah. Minta ke Allah. Berarti Aki banyak yang minta sesuatu ke sini ya, Ki ya? Lomba. Lombanya. Banyak. Oh. Terang-terangan di tempatan ku batur gitu. Cuek gue. Terang-terangan dilihat sih. Anak luar ngagetin gua. Ada yang nyiup. Kata dia terang-terangan. Terus, orang-orang yang mintanya. Tapi emang beneran dapat yang diminta didapetin enggak? Enggak. Diwujudin enggak, Ki? Ada suara nafas. Amun ayah jelema di dia dikabulkan tuh. Itu ukur kenang di bebodohan. Oh, cuma di bodoh-bodoh. Datang doi, mawa daharan, mawa sesajen. Oke. Bawa makan, bawa sesajen. Ki. Ngarana umpanan marah mana enak. Mana seneng ya, Ki, di paraban ya? Ki, terakhir pengen tanya, kalau yang ada suara-suara air itu adanya di mana sekarang makhluknya? Itu kan. Di belakang. Cicak. Di belakang? Itu apaan? Cicak. Ada di belakang dia sekarang. Siapa? Karena ini tempat yang sakral. Ya kalau kita ceritakan yang baik-baik boleh atuh. Iya. Kan kita mencerita, justru kita mau meluruskan untuk orang-orang yang menganggap kalau tempat ini itu. Mati sih maksudnya tadi itu. Lu ngapain megangin kepalanya dia? Emang lu bisa baca-baca? Udah kepegang. Keluar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Angkol enggak apa-apa. Angkol ketinggian. Muslim. Aduh, kok enggak pada mari tangkap sih? Allahu Akbar. Kenapa? Kenapa lagi? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, enggak boleh. Minta hiji mulu ah. Ulah gitu ah. Ulah gitu. Udah ya. Udah keluar aja kalau kamu mau. Ya. Kita mau ngobrol-ngobrol. Kita kesini mau baik-baik. Bilang deh sama ya. Kamu kalian. Kita kesini baik-baik. Ya. Udah ya. Ya. Keluar yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Udah. Kita duduk aja yuk. Jangan ditahan. Kenapa? Kok masih nahan? Ya, keluar yuk. Ma.
Manggil siapa? Enggak boleh manggil. Keluar yuk. Itu tim kita ya di dalam. Enggak ada, enggak ada. Ada itu. Aku sama Bunda ngelihat. Itu ada orang. Itu loh Kak berdiri itu. Enggak ada, kasih lampu coba. Itu ada orang. Ada yang frisu jangan tangan kamu sakit. Jangan manggil, jangan manggil. Enggak boleh, enggak manggil. Astagfirullahalazim. Jangan manggil, istighfar. Kang Muslim. Kang Muslim. Assalamualaikum. Kenapa sih? Aku nggak tahu, belum dapat ceritanya nih. Apa? Kamu mau apa lagi? Mau apa lagi? Jangan pedes nggak cocok. Apa? Sinyal angin. Gak kagak ngaruh. Nih. Panas nih. Panas nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba cek sama kasih lampu deh ke dalam. Nggak ada, Bun. Allah. Cicis, jangan sendiri sayang. Iya. Tapi tadi ada yang berdiri. Jangan ambil TV. Tommy. Tahan. Kepalanya pecah. Assalamualaikum. Sini. Assalamualaikum. Sayang, kamu jangan di situ. Kamu di belakang. Puntennya. Sayang, kamu di situ. Puntennya. Tahan. Satu lagi dong. Tangan satu ya, tahan. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas ya. Ayo, lepas. Lepas yuk. Lepas yuk. Lepas. Bismillah. Panas nih, tanganmu panas nih kalau nggak dilepas. Palanya tahan. Allah Akbar. Anwar, awas. Anwar, jangan di sini. Anwar, sana. Lepas. Jangan rebut. Allah Akbar. Tahan palanya. Jangan rebut begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Buka. Allahu Akbar. Salim, pulang Muslim. Kok Salim? Muslim. Ya enggak balik. Kaki gua. Masih. Muslim. Ya enggak balik kakinya. Keluarin. Awas kabel. Allah. Kakinya angkat kakinya. Belum. Kayak mana udah standby petugas belum? Mulutnya di sepennya. Siram dulu. Udah belum. Sini. Masih, Bang. Enggak berdarah. Aman. Assalamualaikum. Minum air. Ya, alhamdulillah. Allah. Udah. Bawa ke dalam. Bawa keluar, Giri. Ngapain ke dalam? Kalau ketemu di bawah, kesana aja, jangan ke dalam, bahaya. Ke sana, Man.
Jangan dideketin. Pedo ini pisahin aja dulu ya. Kita jangan cerita tempat ini dulu deh, Mak. Yuk pindah dulu yuk. Jangan cerita horor yang lain dulu aja. Yuk, tapi ada kuntilanak, Tom, memang lu enggak lihat? Ada kuntilanak itu tadi berdiri begini. Di dalam situ. Asli, gua kaget. Takut sendiri nyamperin muslim. Ada yang lagi berdiri gede, perempuan, terus senyumnya bibirnya sampai sini. Pakai kain enggak bajunya? Enggak tahu, di dalam. Hah? Enggak. Darah enggak, Lim? Enggak kan, Lim? Enggak tahu. Coba disenterin. Mending pindah berdiri aja. Berdiri. Tadi kan Abi bilang kan kayak enggak ada, tapi pindah bener-bener pindah tim ya. Kita. Bener-bener. Tim kita. Kita berdiri kan, Bun. Tolong, pindah, tolong. Pindah dulu. Mirman. Pindah yuk, depan aja. Kodamnya takut. Katanya kodamnya takut. Sama, nanti itu ngebayain orang, malahnya pada berdarah itu mulut orang berdarah. Teman-teman. Monggo. Anwar sama Cicis sama Party. Aku ngecek. Ya udah yuk. Yang aku ngecek Kang Muslim bentar. Hei, mau kemana? Ngecek yang berdarah dulu sama Bunda. Ini kita pindah aja di dorong Kang Salman. Kang Salman, Kanggi. Ayo kita ngobrol dulu. Karena tadi kan aku sama Bunda tuh kita astagfirullah. Kita enggak ngelihat ya. Pindah yuk. Oke, kalau kayak gitu MOP lovers karena ini lagi enggak kondusif. Ya, kalau kayak gitu Bunda langsung baca aja buat kuisnya. Pertanyaannya adalah siapakah bintang tamu KBP Untold Story jilid 3 yang juga menjadi bintang tamu live pada malam hari ini. Gampang dan banget itu. Pertanyaannya gampang banget kan? Dan 10 orang yang jawabannya dipilih akan mendapatkan tiket gratis nonton Untold Story jilid 3 yang terakhir. 3 September. Kita pindah 4 September. Pindah. Karena memang suasananya enggak kondusif. Dan mereka pindah. Sesama makhluk di sini sesama berantem, iya. Takutnya kita jadi apes semua. Kita break dulu ya. Kita break dulu ya. Oke, bilang break. Oke, okay, bye. Kita akan balik lagi. Kita break dulu. Ya. Tangan aku menggigit siapa tadi ya? Hah? PT Media On Superkasa merupakan media company with strategic concept. MOP Channel resmi diluncurkan pada bulan April 2019. Dari saat pertama diluncurkan, MOP Channel sudah memberikan strategi pemasaran dengan mengikuti tren terkini. Pertumbuhan jumlah subscriber dan viewers organik yang sangat cepat, MOP Channel sukses mendapatkan lebih dari 6,5 juta subscribers kurang dari 2 tahun. Adanya suguhan program-program berkualitas dan terkini membuat MOP Channel menjadi alternatif tontonan yang update, edukatif, dan inspiratif. Di antaranya, anyway, kita hari ini udah siap juga membawakan berita-berita pasti yang oke-oke banget. Yang pasti itu selalu update buat Super. Ini sekarang di belakang kita juga lagi ada yang ngikutin kok. Lagi ada yang ngikutin jalan, jadi kayak kita jalan satu langkah. Ini dia ngikutin juga. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Jadinya ya Koko semakin apa menjadi ayah buat mainan yang bunyi apa yuk itu. Selain mengelola YouTube MOP Channel, terdapat juga beberapa channel YouTube lain yang berada di bawah naungan kami, seperti Ivan Gunawan Channel, Kenta Manis Channel, MOP Kids, serta sajian musik spesial dalam MOP Music Channel, di mana pada setiap video klip yang dihasilkan dalam MOP Music Channel selalu menjadi trending dan juga memiliki jutaan viewers. Media On Superkasa memiliki unit bisnis lainnya yang bernama Happening. Happening berfokus pada advertising dan media service, diantaranya sebagai event creator, promotor, dan kebutuhan advertising lainnya. Pada penghujung tahun 2020, MOP Channel dan Happening yang berkolaborasi dengan tiket.com sukses membuat gebrakan baru,
yaitu memunculkan tontonan horor eksklusif Kakak Beradik Podcast Untold Story Tanah Pasundan. Di mana event yang menghasilkan besarnya animo masyarakat ini berhasil menjual 70 ribu tiket. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share MOP Channel di YouTube agar kamu selalu update dengan program-program unggulan kami. Media On Super Kasa merupakan media company with strategy concept. MOP Channel resmi diluncurkan pada bulan April 2019. Dari saat pertama diluncurkan, MOP Channel sudah memberikan strategi pemasaran dengan mengikuti tren terkini. Pertumbuhan jumlah subscriber dan viewers organik yang sangat cepat, MOP Channel sukses mendapatkan lebih dari 6,5 juta subscribers kurang dari 2 tahun. Adanya suguhan program-program berkualitas dan terkini membuat MOP Channel menjadi alternatif tontonan yang update, edukatif, dan inspiratif. Di antaranya, kita hari ini udah siap juga membawakan berita-berita pasti yang oke-oke banget dan pasti itu selalu update buat Super. Ini sekarang di belakang kita juga lagi ada yang ngikutin kok. Lagi ada yang ngikutin jalan, jadi kayak kita jalan satu langkah. Ini dia ngikutin juga. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Jadinya ya Koko semakin menjadi ayah buat mainan yang bunyi-bunyi apa yuk itu. Selain mengelola YouTube MOP Channel, terdapat juga beberapa channel YouTube lain yang berada di bawah naungan kami, seperti Ivan Gunawan Channel, Kenta Manis Channel, MOP Kids, serta sajian musik spesial dalam MOP Music Channel, di mana pada setiap video klip yang dihasilkan dalam MOP Music Channel selalu menjadi trending dan juga memiliki jutaan viewers. Media On Super Kasa memiliki unit bisnis lainnya yang bernama Happening. Happening berfokus pada advertising dan media service, diantaranya sebagai event creator, promotor, dan kebutuhan advertising lainnya. Pada penghujung tahun 2020, MOP Channel dan Happening yang berkolaborasi dengan tiket.com sukses membuat gebrakan baru, yaitu memunculkan tontonan horor eksklusif Kakak Beradik Podcast Untold Story Tanah Pasundan. Di mana event yang menghasilkan besarnya animo masyarakat ini berhasil menjual 70 ribu tiket. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share MOP Channel di YouTube agar kamu selalu update dengan program-program unggulan kami. Kita kembali di Kakak Beradik Podcast, live 2 jam dari Makam Keramat. Udah gak kuat ini ya. Please, gak kuat. Kita cuma bilang Makam Keramat aja, kenapa? Kenapa gak kuat? Dari tadi kan kita udah ngeliat tuh. Ini palanya pecah, palanya itu tadi. Sama lampu, lampu neon. Boleh kita pakai headphone ya? Permisi, aku benerin dulu. Abi Ramzi aja sampai benar-benar pusing. Kenapa mereka nggak ngizinin kita sedikit pun untuk ngobrol santai? Cicak. Iya ada cicak. Kok bisa cicak ada di sini? Ini cicak. Bukannya cicak nempel di dinding? Kenapa dia? Maaf, dia merayap. Ini lagu doa. Dipikirin dulu, gue takut dia loncat. Abi juga jijik bu nih. Boleh pakai tisu nggak? Takut. Abang. Aduh Abi. Jangan kamu bunuh. Aku takut dia loncat. Dari tadi
Anwar alasannya. Toto. Boleh enggak sih dia boleh dipegang sih kalau Cicak tuh? Cicak. Sini minjem. Ayo party. Party sini. Party ayo. Oke. Bun agak geser Bun biar party kelihatan. Oke, aku kesinian aja kalau enggak. Kebok udah party. Party sinian party. Enggak mau. Makanya aku takut. Oke. Tadi aku mau daripada dia loncat ke muka gue gitu tiba-tiba aku kaget. Gue sampai sekarang bukan enggak mau takabur. Bukan enggak takut sama Seth. Tapi ini ketawanya dia. Kita ada kodam. Aku pengen tanya deh. Kenapa? Leslie kan teman kecilnya Marsha namanya. Kalau Luna kodamnya siapa namanya? Aku kodamnya. Aku kodamnya namanya Bang Adam. Bang Adam. Jadi kalau kita mau ngobrol sama Bang Adam sewaktu-waktu bisa gitu. Bisa. Tapi izin dulu sama Inul. Beda dong itu Mas Adam. Adam itu. Oke, nanti mungkin ada waktunya kita bisa cari tahu gimana caranya Luna bisa ketemu sama Bang Adam. Iya, bisa. Nanti aku kompromi dulu ya sama Bang Adamnya ya. Boleh apa enggak diceritakan tentang Bang Adam gitu ya? Udah mulai terpanggil. Belum. Dia masih ini. Malu-malu ya. Kalau buat lo Luna dalam sepanjang hidup lo ini ada enggak peristiwa-peristiwa yang berbau-bau hal-hal kayak gini? Ada. Pernah ngalamin? Ada. Ada pernah ngalamin. Iya. Gimana adanya? Ada. Dua kali. Ada. Kenapa Abi? Ini rusak, kayak suara berubah-berubah. Itu kodam. Itu kodamnya namanya Adam. Okay. Abang Adam. Pernah ngalamin? Pernah. Tapi tiba-tiba, maaf ya aku potong. Tiba-tiba tadi tuh adem. Sekarang panas banget. Parah. Ngap. Pengap banget. Kayak sekarang panas ya. Dan aku lebih panas dan lebih hening suaranya. Iya. Iya, lebih sunyi. Oke, lanjutin tadi. Iya, maksudnya lu udah pernah mengalami hal-hal seperti itu? Pernah ngalamin itu. Dan sampai saat ini ya, aku tuh malah enggak pengen dibuka mata batin aku karena aku takut. Aku tuh orang paling penakut. Sepanjang hidup udah pernah melihat, udah pernah? Belum. Merasakan tapi kalau sering. Kalau bayangan-bayangan aku pernah ngeliat, terus merasakan kayak tadi ini di Jakarta, di Toyota, aku ngerasain. Tapi jangan sampai full gitu ngeliat. Aku mau nanya sesuatu, tapi aku gak tahu itu sopan atau tidak. Ditanyain ke Kak Luna, boleh gak sih? Iya sih, boleh gak? Boleh. Aku nanya, ini sebenarnya udah lama banget dan mau ngasih tahu sih lebih tepatnya. Iya, kakak boleh. Pernah ikut teman kakak atau diajak teman kakak ke dukun ya? Eh, aku kontup! Enggak, cuma jawab iya atau tidak aja. Punyepung. Gitu. Bukan Kak Luna yang melakukan ya, iya. Tapi diajak. Iya, diajak. Iya, sebetulnya. Iya, sebetulnya sih aku pernah nganterin teman aku ke Dukalara. Namanya Dukalara itu. Dukalara. Pernah datang? Pernah. Konsultasi, tapi bukan buat aku, teman aku. Buat temennya kan? Iya. Okay. Karena kenapa peristiwanya kayak gitu, tiba-tiba kan aku sering ya ketemu sama kakak. Malam ini aku ngeliat ada yang aneh, yang ikut dimana? Di Kaluna kok serem banget. Dimana? Kenapa tadi tiba-tiba, sorry tapi tadi di belakang sini di atas tiba-tiba ada kayak gumpalan hitam. Kayak turun gitu. Kayak asap kayak atau apa? Gumpalan hitam gitu, kayak mungkin dimana? Rambut atau dimana? Apa dimana? Di atas sini. Di atas sini. Ih, itu ada kaki nyolek. Abi Ramzi itu. Enggak. Iya. Abi Ramzi itu. Enggak ketemu. Terus? Iya, soalnya jelas banget dan Bun, ingat enggak mungkin tadi kan penonton di rumah juga enggak tahu kalau pada saat kita berdua, jadi aku sama Bunda tuh tadi duduk di sini pada saat di belakang tadi pada kaca-kacaan dan lain-lain. Bunda itu ngelihat ada yang lewat di atas sini, jelas banget. Nah, yang lewatnya itu sekarang ada di belakang Kak Luna. Dia cerita dari tadi kita cerita jurik, gue masih sabar istighfar pas denger suara lo ya. Sabar, udah jangan berantem. Pusing gue denger suaranya. Udah, duduk. Kak Luna sini. Jangan malah jadi berantem. Itu dia. Pasti itu ada mati. Lu ada di situ. Duduk. Dia bagus lah, dia bagus di sini. Sama aja kan ini rutinnya kakak. Tapi kira lu doang yang takut. Tenang, tarik nafas. Berdoa aja. Udah, mau duduk sini aja. Besok aja. Gak apa-apa, soalnya dia ikutnya ke Kaluna. Iya, gue. Dan katanya dia minta dibalikin. Dia minta dibalikin karena...
ya nggak tahu, makanya tadi aku nanya pernah datang nggak sih ke tempat kayak gitu. Bentuknya kayak kayak gimana sis? Tinggi besar, terus kayak bulunya cuma di muka aja, di wajahnya, di badannya nggak ada sama sekali. Nah tapi si tinggi besar makhluk hitam ini pakai bajunya tuh kayak baju kuntilanak. Astaga. Bayangin, jadi besar kayak genderuwo tapi pakai bajunya kayak kuntilanak. Itu yang tadi bunda bilang, bunda ngelihat jelas banget dia lewat. Terus tadi aku ngeliat banget di atas. Malam ini beda. Auranya beda. Aura-auran ya? Iya, iya jadi. Itu dong. Enggak, makanya jadi nanti jangan sok-sok ikut-ikut orang aja tahu, kita enggak pernah tahu. Takutnya mungkin karena kan kalau misalnya makhluk itu kan dia sesuai dengan energi. Ketika ada yang ngejagain kita dan dia ngerasa oh energinya masuk sama-sama positif, dia berani untuk menunjukkan. Nah, ini kayaknya lo tadi ketarik sama di sini. Pernah menyimpan sesuatu ke dalam diri lo? Maksudnya apa ya, apa? Itu Bang Kodam. Iya, selain itu? Enggak ada lagi. Enggak ada. Mungkin apa jimat-jimat apa gitu? Gak jimat, nanem atau apa? Enggak, enggak ada. Susuk? Enggak. Penglaris enggak? Enggak ada. Lu enggak? Lu di mana? Lu enggak ada. Dia pasang susuk buat apa? Iya, makanya kan. Pasang susuk di linggis. Kemarin ada tingkatannya kan ternyata. Enggak ada. Enggak, soalnya jelas banget tuh ini bukan dari kalunanya gitu. Yeah. Nggak, tapi dari tempat yang itunya. Lanjut ke tema keramat. Oke, okay, oke. Okay. Banyak nih Abi. Benda ataupun tempat yang dikeramatkan. Ada yang kebakar ya? Enggak apa-apa. Kamu ngapain ngumpet sini? Bunyi gedebuk. Dan ini panas. Dari dalam ruangan lagi ya? Super sini anyep banget ya. Tiba-tiba ngap banget gitu. Makin panas nih. Ngap, panas enggak sih? Panas. Keringetan loh. Udah deh, santai-santai. Oke, yuk ngobrol lagi ya. Lagi nanya ke Abi. Oke. Bi, pernah enggak ke satu tempat? Jadi gini. Untuk hal-hal seperti itu. Iya. Gue tuh 2007, ya 2007 sampai 2008 sampai 1 tahun lebih. Gue pernah dapat program di salah satu TV. Itu Jazira, itu gue keliling Indonesia. Iya. Bahkan sampai ke Jordan. Keliling Indonesia itu Jazira itu menceritakan tentang napak tilas masuknya Islam di Indonesia. Iya. Jadi tempat gue tuh setiap gue dari Sabang sampai Maroko udah gue datengin. Tempatnya itu masjid-masjid tua. Terus makam-makam keramat kayak sembilan wali apa semua gue udah datengin. Terus bangunan-bangunan yang dikeramatkan dalam tanda kutip, batu atau apa. Gue sudah pernah hadir ke tempat-tempat seperti itu. Memang yang kita khawatirkan, kalau tadi Jordi bilang kita hadir ke situ, kita doakan almarhum atau almarhumah mudah-mudah apalah ya Allah. Ketupat. Lazim ya Allah. Enggak. Kita doakan semoga almarhum itu diterima di sisi Tuhan, terus paling tidak kita berterima kasih apa yang pernah diajarkan, apa yang pernah dibuat untuk kita semua. Cuman memang agak khawatirnya sebagian masyarakat datang ke situ, ini enggak bisa dipungkiri, ini fakta juga. Dengan niat-niat tertentu. Ya. Dia berharap mau apa. Jadi tempat-tempat yang dalam tanda kutip dikeramatkan seperti itu seperti menjadi mediasi buat mereka. Nah itu buat hal itunya memang agak sangat disayangkan. Tapi balik lagi ke pribadi masing-masing gitu. Ada orang yang datangnya tuh emang niatnya untuk berdoa, tapi ada yang kayak yang tadi dibilang makanya dia juga bilang mintanya kayak kekayaan yang sebenarnya itu tuh hal yang nggak mungkin kalian bisa dapetin di tempat seperti itu. Betul. Gitu loh. Ada satu juga pohon yang terkenal di Jakarta yang katanya tidak bisa ataupun tidak ingin dipindahkan karena menghargai leluhur. Pohon apa tuh? Mbah Priuk. Pernah dengar? Pernah. Komen. Kak Jopit. Bang. Bang. Kak Jordi. Kak. Suaranya kan. Maaf. Sepot jantung. Itu dia. Gak apa-apa. Batuk tadi aku. Batuknya. Kaget ya. Oke, lanjut. Itu dia. Pohon. Pohon Mbah Priuk yang pohon. Ada. Terkenal sekali kok itu pohon Mbah Priuk. Katanya memang tidak bisa dipindahkan. Pohon Mbah Priuk, mohon maaf, atau kubah Mbah Priuk, makam Mbah Priuk yang di ada pohonnya katanya. Ada pohonnya. Di sekitar situ juga. Di sekitar situ juga katanya. Nah, episode-episode awal waktu itu gue pernah syuting di situ juga. Iya. Jadi memang ada kubah Al-Hadad di sana ada leluhur kita, ada makam salah satu Habib yang memang memang itu tidak mungkin untuk dipindahkan karena memang kondisi makamnya juga memang di dalam pelabuhan peti kemas Tanjung Priok.
belum lama akhirnya dilakukan kesepakatan antara Pemda, ahli waris dan lain-lain. Akhirnya membuat keputusan, yaitu memang akhirnya menjadi salah satu cagar budaya juga yang akhirnya memang tidak bisa dipindahkan. Kenapa akhirnya dinambahkan Priuk-Priuk itu? Jadi memang kisahnya dia almarhum itu datang ke Jakarta lewat lautan itu seperti menggunakan kayak Priuk besar gitu. Ya, jadi akhirnya dipanggil Mbah Priuk, Mbah Priuk. Dan itu memang hidup di tahun sekitar 1700-an atau 1800-an, lupa. Jadi memang itu memang nama Sentiong. Ting-ting-ting-ting-ting. Siapa kamu? Sini, sini. Apa dijawab? Dijawab, dijawab. Kecilin lampunya, oh, kecilin lampunya, lampunya kecilin. Kamu yang ada di tangga belakang ya? Aduh. Eh, saat ini. Mau apa kamu? Siapa kamu? Eh! Ya Allah, ya Allah. Kok bunyi besi ya? Bunyi apa? Besi. Teng-teng-teng. Kayak di dari dalam situ gak sih? Lagi-lagi dari dalam. Ayo. Oke. Tempat kamu di dalam ruangan belakang ya? Nangis enak. Ngeledek. Kamu mau ngomong apa gak? Gundung. Kamu udah makan belum? Ketawa. Dia ngomong apa tadi? Dia ketawa. Kamu berusaha meniru salah satu teman kami. Iya. Kenapa kamu di dalam ruangan aja? Gak mau keluar? Kalau kamu mau komunikasi sama salah satu dari kita, kasih tanda ketawa. Siapa nama kamu? Apa yang mau kamu ngomongin? Kamu mau kita masuk ke tempat kamu? Jangan tahunya ini berkara. Jangan. Kamu mau kita masuk ke tempat kamu? Jangan. Kita ganggu enggak? Diam aja dia. Kan berubah. Suaranya aja kayak laki. Itu yang dibilang jin itu bisa berubah wujud. Jangan-jangan dia tuh dan bentuk. Hah? Jangan-jangan dia punya kodam ya? Enggak lah. Enggak ya. Jadi ini kayak ini. Kenapa sih? Masih marah. Mulutnya. Kamu marah kenapa? Robek. Kamu yang tadi pakai kain dengan posisi bibir menyeringai. Kok suaranya berubah lagi? Kamu ngapain di dekat kaca di belakang? Sini. Jangan dipanggil. Jengong agenda. Jangan. Gak mau maju aja. Jangan.
Astagfirullahaladzim. Itu jelas banget. Jadi jelas banget. Ini di belakang sini. Tuh. Di mana? Mulutnya lebar robek sampai sini. Wow! Mulut lebar sampai sini katanya. Jangan digigit-gigit marah dia. Enggak, enggak apa-apa. Itu cara kombinasinya gitu. Oke, oke. Jangan takut, nanti dia langsung narik energi takut ya. Iya. Jangan takut. Suara air. Suara air. Iya. Terus banget air. Ada air. Enggak di situ. Oh, bukan. Oh. Panik. Yang ini matiin aja nih lampunya. Serius? Jangan, jangan gelap-gelapan. Ada suara yang lagi. Apa lagi yang mau disampaikan? Mau main? Kasih tanda ketawa. Kamu mau ceritain cerita kamu ke siapa? Kak Luna? Jangan. Batuk. Batuk. Kak Anwar? Bunda Sarwenda? Abi Ramzi? Uncle Jordi? Uncle. Karena dari tadi uncle kanannya yang nyebut. Pelan-pelan dia kayak lagi menyempurnakan bentuknya dia dari. Iya, dari yang serem banget. Dari yang serem banget sampai yang... Apa? Apa dia? Ada tulisan, ada tulisan. Ada tulisan, ada tulisan. Itu gambar tuh dia. Cewek, cewek yuk. Ada gambar. Ada gambar, itu kayaknya. Itu gambar. Kami Ana tuh. Itu arai-arai. Itu arai dia. Gambar apa? Ngasih untuk bentuknya. Iya, iya nih. Iya, Tommy. Ini kan yang tadi di pintu. Waktu megangin Kang Muslim. Mulutnya lebar kayak gini. Tadi pas kamu tanya bajunya kelihatan apa? Pakai baju apa? Aku nggak lihat, cuma ada mukanya doang, tapi segede gini. Segede gini nih. Dari tadi sore banyak banget angka di sini. Kayak gini. Cis, percis. Percis nggak? Dan tadi kan aku suruh buat dia kasih tanda, dia mau komunikasi ke siapa. Aku sebutin semua nama satu-satu, nggak ada yang dia ketawa. Pasti yang Uncle Jordi, dia ketawa. Di situ. Mohon itu ya. Karena memang itu. Bukan kayak di dalam gak sih? Di dalam. Di dalam kan tadi kamu lihatnya di mana? Dalam ruangan? Di dalam ruangan yang ini. Kaca kan? Kaca. Oh dia pindah ke sana. Dia ngelihat, kamu ngelihat apa? Perempuan atau gimana? Gak jelas. Tapi oh gak jelas. Tanya itu udah ini ya udah ini yang di sono. Ini bukan yang itu, bukan yang ini. Yang tadi jalan, ke tembok. Pegang, kan dia mau ngomong sama kamu. Boleh kasih lihat ke kamera, tangan dulu. Dia mau ngapain? Dia mau ngapain? Iya, taruh. Iya, apa? Luar kamar lu. Ih. Sepanjang begini. Enggak apa-apa. Asik tahu. Enggak apa-apa aja. Ini maafin, enggak sengaja, maafin. Terus taruh di mana ini? Bawa, pegang. 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 Kagak bantuin. Kagak. Gua yang pegang. Tapi dia ngikut lu ya? Enggak. Mendingan mana? Mendingan lu yang pegang. Dia punya megang nih. Ya udah ngikut kita berarti. Sampai nanti. Lu pulang. Yuk balik ke meja ke situ yuk. Ngobrol lagi sama yang tadi. Itu kita mau dapat clue yang tadi. Iya, nah kalau kita teriak ada gangguan dia mundur lagi. Dia mundur lagi. Karena makhluk tuh perlu dipancing juga, Bi. Nggak bisa kita tiba-tiba mau komunikasi sama dia. Bukan berarti kita tidak respect gitu sama mereka. Tapi ya perlu ada pancingan gitu supaya mereka mau ngomong. Jangan dipangku. Hei! Tahu jangan dipangku. Mati. Suaranya nggak? Ada suara. Coba. Kering jalan gitu, Tri. Ada nggak? Ada kan? Ada. Emang rada kecil aja.
pikir kalau mungkin ngantuk gitu. Kemana dia? Aku kayak tiba-tiba kayak kehabisan udara gitu loh perasaannya. Bunda kayak lemas banget ya. Iya, beda banget kemarin-kemarin. Kayak lagi ngap gitu loh perasaannya. Oh, aku tulang ini aku sakit banget. Jatuh asal. Hah? Enggak jatuh. Enggak. Tapi kayak kehabisan udara kayak ngap banget gak sih tiba-tiba? Ada, iya. Ini ada suara apa sih? Teman-teman silent bentar. Kamu sih lah. Dijawab. Siapa yang suwil? Siul. Oh, suwil. Siul ya Tuhan. Suwil gak tuh? Gak ada? Tadi ada. Udah mungkin kita boleh lanjut cerita kalau misalnya emang dia ada dibalas, ada siul kencang tuh, tapi jauh. Jauh. Biasanya kalau jauh itu dekat. Iya iya. Kepala doang. Nongol. Kayak ada yang ngintip gitu enggak sih? Ini set gitu loh kalian. Udah jadi lihat. Iya udah tadi minyak. Minyak di kepala. Sing lihat ya. Oh, sekarang ini hawanya dingin ya. Tadi panas, sekarang dingin. Anyep. Tapi enggak ada angin. Iya. Iya, lebih ke anyep itu apa sih ya? Pengap. Iya, pengap. Kayak kita tuh kayak energi kita kayak kesedot ya? Iya. Energi kita kayak capek banget. Lepas, padahal lemes enggak sih? Coba buka komunikasi lagi tadi. Oke. Okay. Kita coba datang tempat ini lagi ya. Tempat ini Bi dan teman-teman yang lain, Bunda, Anwar, Kaluna dan Cicis dan Party adalah tempat pengolahan batu dari batu alam menjadi batu akik tadi. Jadi bisa dikatakan batu-batu yang ada di sini itu kayak ada isinya. Yep. Mereka tuh antara punya energi ataupun mereka itu sudah ada penunggunya di dalamnya. Makanya kan ini kalau misalkan orang yang nyari jimat atau apapun itu kan milih batu tuh cocok-cocokan kan. Senyawa gak saya sama dia? Senyawa gak saya sama jimat ini gitu ya? Ternyata itu bukan suara apa tuh? Suara apa itu? Handphone. Oke, terus? Iya. Ternyata itu bukan cuma dari dukun atau paranormal yang ngisi. Tapi dari batu itu sendiri sebenarnya sudah ada energinya yang terbentuk. Jadi makanya lokasi ini tuh bisa dibilang makhluknya kuat-kuat. Nah, yang Frisly lihat, selain dari yang satu pohon ke pohon lain, di batu-batu ini tuh ada apa aja sih? Kalau di batu, beberapa batu sih enggak ya. Cuma energinya emang bulat aja kayak mereka ada warnanya gitu yang ditunjukkan ke aku. Tapi yang jelas batu, dua batu yang di depan pohon belimbing. Aku gak tahu itu belimbing. Belimbing wuluh? Ya. Mana belimbing? Belimbing asem itu. Belimbing sayur. Iya, belimbing sayur tuh. Aku ngelihat kayak ada dua perempuan cantik duduk, terus mainin rambut sama pakai bunga. Bunga warna kuning kamboja. Tapi lagi-lagi aku gak tahu itu dia emang pura-pura karena mau narik perhatian aja. Karena dari tadi aku coba untuk ngorek cari informasinya, gak ada omongan apapun. Dan yang kedua, batu itu kalau dibentuk jadi batu akik warna hitam. Di dalamnya dapat gambaran. Iya, karena kan itu nanti menjadi buah. Bisa jadi buah kalung, bisa jadi apa. Tapi harus di kayak yang lokasi yang habis pertama kali kan, siapa tukang, siapa yang gar-gar tiba-tiba ada batu dapat kan. Oh iya, Kang Muslim. Iya. Kang. Terus setelah batu terus ada kayak trisula itu kan. Trisula. Iya. Di lokasi ini juga pernah ada satu kakek-kakek yang dikabarkan hilang. Hilang? Iya. Hilangnya tidak ditemukan sama sekali, bahkan sampai saat ini. Mohon maaf, tapi setelah diterawang, katanya tidak disembunyikan oleh hantu. Terus? Meninggal juga katanya tidak. Terus? Moksa juga katanya tidak. Terus? Ya itu dia, aku juga bingung. Menurut hasil riset dan masyarakat sekitar ini, sini percaya, oh iya dulu ini cerita turun-temurun ada seorang kakek yang dikabarkan hilang, tapi kita gak tahu hilangnya kemana. Kamu dapat ceritanya gak? Enggak. Sama sekali? Sama sekali.
Enggak, mendapat. Kalau yang kakek-kakek itu enggak. Karena emang itu sih makhluk-makhluk di sini mereka tuh kayak jawara, jadi pada ya, menantang iya, semua. Iya, dan mereka dari tadi kan mereka sudah menunjukkan siapa mereka. Iya. Dari satu tadi, satu ya. Masuk, yang satu lagi masuk, mereka berantem. Ngancem gitu ya. Kalau yang kakek itu aku nggak tahu dapat cerita. Oke. Karena sampai saat ini pun ya belum ketahuan ceritanya dia kemana. Sorry. Apa itu? Belum ketahuan dia ceritanya kemana, belum jelas kemana perginya sang kakek gitu. Tahun berapa itu lama? Masyarakat sekitar sini pun nggak bisa jelasin kurang lebihnya berapa. Ini jadi kayak urban legend di area ini. Urban legend. Kayak gitu. Boleh lampunya bisa dinaikin lagi biar lebih terang? Tapi ntar pergi nggak hantunya? Yari. Cuma kalau hantu itu takut sama gelap. Terang senang sama gelap dan sunyi. Iya. Kalau terang nggak takut. Tapi kalau gelap sama sunyi kan sebenarnya kayak secara nggak langsung, walaupun kita bilang kita nggak takut, tapi perasaan kitanya berubah kan, dari yang tempat terang ke gelap tuh pasti berubah. Walaupun kita nggak takut gelap sebenarnya. Kalau tidur gelap gimana? Tempatnya nyaman. Iya. Sama kayak yang aku sering bilang, teman-teman KBP lovers di rumah juga kalian nggak pernah tahu di kanan kiri kalian lagi ada yang nemenin nonton atau enggak. Yo. Kalau tidur juga ya gitu, yeah. Mungkin ada. Tapi kan balik lagi ke kita, balik lagi ke pribadinya. Percaya atau tidak, takut atau tidak. Jangan takut ya. Anwar pernah punya cerita tentang sesuatu yang dikeramatkan? Kalau aku pernah, waktu itu ada beberapa kali. Jadi kalau datang ke daerah tersebut, itu banyak. Dan itu benar-benar terbuka, orang-orang datang situ benar-benar sengaja. Makanya aku bilang kan, kita tuh izin apa enggak yang kayak bawa sesajin, ada kelapa. Bahkan dari keluarga Anwar dulu sempat ada yang seperti itu. Dan aku gak tahu itu tujuan. Asli dari mana, War? Aku aslinya ada di Pondok Ranggon, Jakarta. Bapak, ibu lahir Jakarta, iya. Pondok Ranggon. Pondok Ranggon asli. Kuburan Pondok Ranggon? Iya itu, kan banyak banget kuburan kan. Dan memang di situ ada beberapa kuburan yang memang menjadi ayam-ayaman yang menjadi ada suara. Seperti dikeramatkan. Iya, ada gitu. Suara anak kecil. Iya, ada anak kecil. Mau interaksi. Nah, coba ngobrol lagi tadi kita udah dapat tuh. Kamu mau ngobrol atau enggak? Jangan aku takutin, please. Apa? Ada apaan? Kamu mau kita masuk ke tempat kamu ya? Kalau iya, kasih tanda kita dengan tertawa. Kamu mau kita masuk ke tempat kamu? Apa jangan-jangan dia itu yang menjaga supaya kita jangan masuk? Tapi iya sih, bisa jadi sih, karena rata-rata makhluk yang malah serem. Kok suara yang beda? Kamu marah karena diceritain. Itu tawa lagi, saya tawa. Siapa itu? Ada yang masuk. Siapa? Siapa? Kang Yana. Bentar. War, pegangin War. War, pegangin War. Siapa? Pegangin Kang Yana. Itu gak usah deh, cewek-cewek. Mantep banget, siap. Enggak boleh. Kenapa? Bawa. Kenapa? Kenapa sama dia? Mobilnya. Kenapa sih? Kenapa? Kuat banget tenaganya. Kamu suka? Enggak boleh. Wawan. Kenapa kamu suka sama Wawan? Sini Wan. Atau Abi. Wan. Ini siapa ini? Hah? Baik banget. Kamu kenapa? Kamu nyari siapa? Kamu kenapa? Kamu? Apa? Siapa yang bentuknya, lu? Mau ngapain emang? Apa sih? Nih kadang makhluk yang kayak kamu nih yang nyebelin. Gak semua manusia tuh mengerti tentang keberadaan kalian. Iya. Kenapa kamu yang mau ikut? Bang. Tujuannya ikut apa?
yang perempuan kebaya. Anwar bacain coba Anwar. Bacain ini doa makan. Eh baca maksudnya. Allah la ilaha illallah. Gula. Tadi waktu panas. Panjang lagi semua Astagfirullahaladzim. Mampus lu, Tom. Cabut lu. Tidurin aja. Assalamualaikum. Tolong bisa baik-baik ya. Bisa baik-baik. Hey. Kita nggak ganggu di sini. Jangan. Umurnya apa sih? Astagfirullahaladzim. Jangan lepas. Mau apa lagi? Udah. Enggak. Kamu dari mana lagi sih? Ya Allah, udah kenapa? Udah. Kamu dari siapa? Isa, ha? Ini minum nih. Minum ya. Isa, ini kamu siapa? Minum. Minum nih. Assalamualaikum. Nyari siapa? Kamu siapa, ha? Kamu siapa? Ini siapa ya? Ini? Itu kuatannya tenaganya kenceng banget ini, sumpah. Gila. Ini kalau gue naikin, main kuda-kudaan kali ya? Jadinya ya? Dia begitu, gue di atasnya. Kuat banget ini. Tahan. Dah. Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, udah capek timpa aja, Bi. Capek banget asli. Kang. Kang Yana dari depan. Udah. Udah aku piting nih kakinya nih. Warin, Kang. Wes, udah tak piting nih. Assalamualaikum. Kok assalamualaikum? Siapa? Jadi bengong penonton. Air, dampak. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nanti saya panggil. Terus saya panggil. Qul a'udzu bika. Keluar enggak? Lu jangan berhenti doanya ya. Jangan berhenti keluar. Allahu ahad, Allahus samad. Nanti saya panggil kesempat yang di sini nih. Nanti saya panggil kesempat yang di sini nih ya. Saya panggil nih nanti nih kalau kamu enggak mau keluar nih. Kalau kamu enggak mau keluar saya panggil nih. Keluar. Udah jadi gue. Jadi gue. Batu. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya. Allah wakil. Lu ada nyeram. Allah, bukan begitu caranya. Udah dong. Lu mah ngebanjir. Emang kucing berantem nih. Gua ngarep kena batu. Ayam. Bun, lepas bun.
Cicis jagain bunda, Cicis jagain bunda. Pegang ya, tahan yang kencang. Ini cowok-cowok pegangin, cowok-cowok pegangin. Tahan yang kencang ya. Tahan yang kencang. Iya. Lah, kan gue minta tolong cowok-cowok pegangin. Awas nyetrum. Awas kabel nyetrum. Nyetrum. Aduh, itu apa? TV ya? Apa mic-nya atas itu? Kok TV? Itu mic buat coba. Clip on. Bunda mana bunda? Bunda? Bunda di belakang kamu. Basah ya, kok kayak gini banget sih? Dia, dia kenapa emang ya berdua? Siapa? Tenang-tenang, Wak. Tenang dulu, Wak. Halo. Tapi tadi kan emang spontan kan? Cowok-cowok bantuin. Hodam keluar, Mas Adam langsung bantuin tadi. Tadi Mas Adam masuk ya? Lim, apa dia mukanya merah? Lim. Cuma ngomong. Siapa yang ngomong? Ada yang nangis. Anwar mah ngebanjur, emang kucing berantem. Guyur begitu. Biar keluar. Takutnya nanti pada berantem, pada besut gimana? Kayak kagak. Ini pegangin. Jangan ada yang takut, jangan bengong semuanya. Yang selepet cobain kamu sering disuruh nyium ketek lu nggak mau deh. Yuk balik yuk, cheese tekong bang, beneran tekotek. Maaf bis. Jiwanya Yeah. Terus takutnya abis itu malah jadi masuk angin pada. Tadi yang kelihatan sama kita, yang kasat mata kayak sakit banget kita. Kayak pertarungan ya mungkin buat kita. Kalau tadi itu berantem terus mereka ya bingung. Nah itu dia. Aku pengen nanya justru dari mata anak indigo nih, Frisley kan bisa ngeliat auranya. Adakah pertempuran antara dua makhluk atau pertempuran gimana ya ngomongnya? Aku kan nggak tahu. Yang kamu lihat apa? Tadi aku bilang, aku tadi kan ngelihat kayak ada lingkaran merah, jelas banget merahnya dimana? Merah pekat di belakang sana. Terus tadi pas di Kang Yana masuk itu tuh merah. Jadi di atas kepala Kang Yana aku lihat merah, tapi di atas kepalanya Kang Muslim aku lihat warna hijau. Astaga. Jadi aku belum nemuin tuh arti dari si aura hijaunya itu kemana, ke arah mana. Tapi kalau misalnya yang tadi aku lihat, dua-duanya masih negatif sih, karena yang masuk ke Kang Muslim nyekek Tommy, yang masuk ke Kang Yana gigit Kang Muslim. Kayaknya kalau yang masuk ke Muslim masih menaruh dendam atau marah ketika waktu apa itu? Ada yang ketawa ya di belakang? Di belakang ada gini, lari dari situ tuh jendela. Coba kita denger ya. Ketika Muslim kemasukan kan Tommy yang pertama nangkep kan di dalam kan, dibanting langsung badannya. Oh. Itu apa? Itu api. Itu kebakar tuh. Hah? Kebakaran deh. Ada api. Ada api di situ. Ada api. Lampu dong. Pelan-pelan nanti kan satu rumah. RZQ. Iya ada api, api. Ada, gue lihat. Tapi bukan yang api berkobar gitu loh, kayak sinaran api. Terus hilang. Hati-hati. Tadi ada api. Ada. Iya. Bang Adam. Baru nyamper dulu ya, Bang Adam. Iya, Bang Adam.
Tadi ada. Elim. Nanti. Sumpah sih jelas banget, tidak milik-milik ya. Kawa kan? Iya. Gak, apinya gak tinggi, cuma segini. Kecil ya bang? Gimana menyalanya? Api gak usah tau. Penasaran deh itu apaan ya? Penasaran banget. Lihat kan? Bener liatin? Iya. Selain ada api, iya bener. Ngomong, selain ngomong suka terbalik-terbalik, senang juga nular ya? Ember. Jadinya. Banyak-banyak itu pilih penaun. Aduh kok semuanya samaan sih? Abis ini kita gurah deh rame-rame mau. Iya dong. Gurah? Apa itu gurah? Buat mengeluarkan tapi kotoran. Iya, ya? Sepanjang hidup belum pernah tuh ketempelan, disurupan. Oh itu aku pernah. Pernah? Pernah banget. Waktu masih kecil atau? Iya, sampai akhirnya aku dibawa ke orang pinter. Dokter? Enggak, orang pinter, Pak Haji. Oh, Terus? Ceritanya gimana? Jadi waktu itu kan aku pernah kejadian ya, waktu itu kan aku... Umur berapa kira-kira? Umur aku masih 25. Oke. Okay. Kan aku dulu kan kerja-kerja kayak di apa waiters-waiters gitu, di restoran. Aku ngekos di belakang mall itu, terus... aku tuh minum, kayak minum botol minuman, udah habis aku buang sembarangan. Air mineral? Iya, mineral. Pas pulang-pulang itu aku maghrib, itu aku sakit banget, mataku merah. Aku pengen, pengen lari, minta tolong sama teman-teman aku yang di kosan. Tolongin, tapi tuh dia tuh ngeliat mata aku tuh kayak uratnya mau keluar semua. Iya, itu yang lo minum air mineral apa spiritus? air mineral, oke. Pengatur yang oke. Terus akhirnya sampai rumah merasa badan mulai aneh. Iya, mulai aneh. Udah akhirnya teman-teman ada aksi kayak cakar-cakar. Ini kaki aku. Kenapa? Kayak berat banget. Kayak gini nih. Kayak di garuk. Akhirnya ada yang ngeluarin. Iya. Dibawa aku orang pinter, dua orang pinter sedang dibacain. Terus kata orang pinter itu katanya aku digelendotin. Sama kutilanak. Tapi aku nggak diliatin wujudnya. Akhirnya aku dikasih pegangan, terus dikasih kunci, dikunci ini kaki aku. Udah sekali seumur hidup. Sampai sekarang. Takut ya, Ma? Takut. Lagi serius gitu. Siapa tadi? Takut sih. Parah sih. Sebelum akhirnya abis ini kita mau jalan-jalan malam. Kita udah nih. Lihat langsung ke jalan-jalan malam. Kita pengen tanya ke Marsha. Aduh. Kenapa Marsha dari tadi biasanya kan dia suka nyolek-nyolek yang salah satu di antara kita bercanda gitu ya. Kenapa dia enggak ada di sini? Coba panggilin dulu. Mana ya Marsha? Enggak ada. Tadi aku lihat di tangga. Kok ada suara air sih? Enggak. Ada Marsha. Sya. Sambil. Sya. Masya. Dek. Halo semuanya. Misi. Iya, hari gue kesampean ngeliat langsung. Halo kakak. Kakak sangat berani ya. Tidak saya. Abah berisik sekali ya. Berisik. Aku takut Marsha. Marsha namanya. Marsha. Kalau kamu mau menjadi bagian kami, pasti kamu hantu di pohon saja. Iya. Kenapa hantu jadi hantu di pohon? Karena dia berisik, suka ganggu-ganggu. Siapa? Oh, maksudnya lo kalau mau ganggu sama berisik, jadi hantu di pohon aja. Oh enggak, aku gak gangguin. Miske dong. Maksudnya jadi kayak kuntilanak. Iya, miske dong. Suka teriak-teriak. Miske dong. Kalau lingkungan syuting gak ada di pohon. Dek, kamu kemana aja dari tadi? Di belakang tangga sana. Nah dari tadi tuh aku sama Cicis tuh ya ngeliatin terus itu di tangga ya. Iya. Itu ada apa sih di sana? Karena ada putri yang cantik ya. Dia pernah menjadi putri yang dijaga sama babanya petua. Terus kenapa itu putrinya? Dia dibunuh dengan pakai bambu. Bambu? Kenapa dibunuh? Ditusukin pakai bambu ya? Iya. Serem banget. Karena apa? Nanti kalian bertemu. Tetapi tempat dia masih ada bayangan yang lewat sih. Barusan seriusan ada bayangan yang lewat jelas banget. Kalau yang ini ada ketemu enggak? Dia akan masuk lagi ke kalian. Dia akan masuk lagi ke kita. Hah? Yang tadi barusan ada bayangan itu apa? Itu goyang. Hei, goyang. Itu pohon yang goyang tuh. Goyang tuh. Burung lu terbang. Itu apa?
Mama sih banyak makhluk besar, kakak. Iya, makhluk besar di sini penjaga atau mereka memang mengganggu? Tidak semua mengganggu. Yang mengganggu hanya tiga yang besar. Di mana mereka? Ada di belakang. Belakang mana? Di dalam bangunan itu ya? Iya. Kalau Ki Sepat, Marsha ketemu? Tidak boleh dipanggil. Kalau nama yang tadi, Marsha ketemu nggak? Ya, tapi sebenarnya dia tidak juga jahat. Kelawar. Kok dia kelawar? Kelawar. Kelawar. Dia tumben di sini, lo ada lo. Lebih gampangnya Batman. Kenapa kakak ini susah bicara? Kakak ini? Ya. Emang begitu pelok kecilnya. Pelet, ada pelet. Dorong dia pasti timpuk ya. Ada apa itu? Itu Mamar, Sat. Tidak, tapi yang di sini tidak seseram yang di kakak kemarin pergi. Kemana? Oh, di lokasi Pantol. Ya. Jadi waktu aku kirim foto, Cis, aku udah nyampe di lokasi ya sayang. Terus dia bilang, lah Marsha ngapain di situ? Kata dia gitu. Nggak tahu, aku juga nggak ngobrol sama Marsha, nggak ngomong apa-apa. Seram sekali di sana. Oh ya? Ya. Sangat seram atau seram sangat aja? Sangat seram, nanti aku bawa banyak teman-teman. Hah? Teman-teman? Dia bawa teman-teman banyak teman-teman, aja? Teman-teman buat Cicis ya, bukan buat kita. Marsha dari mana sih? Marsha dari itu. Dari Abi tanya. Jawa. Jawa? Bahasanya bagus, lembut. Tidak karena walaupun dulu bangsa kami tidak suka dengan bangsa kalian, tapi aku tetap baik dengan bangsa kalian. Oh. Dia belasan Nabi, dari Belanda, memang lama tinggal di Jawa. Okay.